Pertemuan Persebaya versus Arema selalu menghadirkan momen menarik. Mulai dari gol, insiden hingga kontroversi pasti terjadi pada duel rival ini. Tensi tinggi pertandingan membuat momen emosional tak terhindarkan. Situasi itu membuat para pemain bahkan nyaris baku hantam. Berikut deretan momen emosional pada pertandingan Persebaya versus Arema di Liga 1 sepanjang masa. Simak ulasan kami berikut ini ya. Sorotan insiden di laga kali ini tertuju pada duel Paulo Henrique versus Johan Alfarizi. Keduanya saling membalas sikutan pada pertandingan panas ini. Awalnya, Paulo yang menyikut Alfarizi saat duel bola di udara. Alfarizi kesakitan dan langsung menegur Paulo yang melakukan pelanggaran berbahaya. Oh, mungkin ayunan tangan kiri yang masuk ke muka dari Alfarizi ya. Tidak lama berselang, giliran Alfarizi yang menyikut Paulo hingga kesakitan. Alfarizi menyikut Paulo yang hendak mengontrol bola. Pelanggaran ini seperti aksi balas dendam terhadap perlakuan Paulo sebelumnya. Bagaimana tadi? Oh, terlihat dari belakang memang jelas intensi dari Alfarizi ini. Apakah membiarkan dulu karena tadi juga ada beberapa pelanggaran terjadi. Kali ini Bagas memang agak kesulitan Bagas nih ngadepin lawan Samsul ya. Dan kali ini tampaknya sikut dia ya. Dia gunakan sikut sehingga Samsul kena di leher ya. Ya. Itu ya. Sikut Bagas. Senior pula lagi. Iya. Itu dia. Mantan pula Valen. Iya. Mantan pula di Arema. Itu gerakan sikut kalian. Harus diberi kesempatan wasit dan AW berdiskusi, jangan sikutan ya. Ya. Kartu merah untuk Bagas yang memang sudah apa? Kita lihat nih, ada lagi nggak satu lagi nih karena ada serangan lagi dari belakang. Biasanya ada lagi. Jabret! Jabret! Gol lagi, Re! Opo Tore! Kita lihat ini di menit terakhir. Dari David da Silva. Jangan memprovokasi juga, David da Silva. Semua sudah oke. Okay. Hashtag kita bersaudara. Provokasi oh, iya, menghampiri sebuah Hanif. Tindakan yang tidak perlu terpuji, ya, tidak dan terpuji. Tidak perlu dilakukan. Apalagi dia baru mencetak gol lagi. Pelanggaran sepertinya dan Dendy pun terkena kartu kuning. Ya, karena tadi sempat ada clash sedikit Reva Adi ya, ketika dilanggar toleransi dan Dendy di situ. Kita lihat. Lagi-lagi red card. Apa yang dilakukan? Dendy melakukan hal yang sama. Ya, Dendy juga harus menerima tentunya. Ya, ya. Similar kesalahannya. Betul. Dan dalam waktu yang berdekatan. Yang hanya selisih mungkin 1-2 menit ya, ini sebuah... Handsball. Aduh,
Kita lihat ini, aduh, drama semakin terjadi. Ya ini apa yang dilakukan pemain ini akhirnya akan memancing para supporter. Pemain harus bisa memberi atau membangun suasana yang kondusif di lapangan. Masih tegas ya, kartu kartu aja langsung. Iya. Karena kalau biarkan gelut-gelutan lama-lama kita lihat. Iya. Apalagi menjelang menit-menit akhir, ini penting bagi wasit untuk menunjukkan ketegasan. Oh, ini dia panas antara dua pemain muda yang sama-sama bernomor punggung 8 yang seharusnya menjadi come on Cobra. Ya. Stay cool. Bagaimana tadi beradu mulut dan coba ditenangkan oleh Ahmad Maulana dan juga Dendi ya. Ya, tapi ini adalah bumbu-bumbu yang terjadi dalam laga derby. Yes, antara dua tim yang memang punya rivalitas abadi. Tapi tentu saja, rivalitas itu hanya boleh ada di dalam lapangan. Ya, betul. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah deretan momen emosional pada pertandingan Persebaya versus Arema di Liga 1 sepanjang masa. Emosi dalam sepak bola boleh saja, asalkan masih dalam batas kewajaran. Silakan komen di kolom komentar ya, sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.